Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil itqan wa ala alihi washabihi dzawish syauqan amma ba'du. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng, belajar membaca Al-Qur'an dengan tartil. Dan insyaallah kami akan menggunakan metode Utsmani. Metode Utsmani ini dikarang oleh guru kami, yaitu Ki Haji Saiful Bahri Al-Hafidz dari Kota Blitar. Kita akan belajar dari awal, dari nol. Kita nanti mulai membedah juz pemula. Jadi juz metode Utsmani ini ada 7 jilid. Juz pemula sampai juz 7. Nanti kita akan membedahnya dari awal dan insya Allah akan kami khatamkan. Sekali lagi, ini adalah kita belajar bareng bersama-sama. Dan saya juga memohon koreksi dari para alim, para asatil, para kiai yang alim dalam bidang ilmu Al-Quran, untuk tidak segan-segan menegur saya atau mengingatkan saya ketika dalam belajar ini ada kesalahan atau kekeliruan. Saudaraku, saudariku, kita dalam membaca Al-Quran itu wajib menggunakan ilmu tajwid atau istilahnya wajib tartil, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil ayat keempat. Allah berfirman, warattilil qur'ana tartila. Dari dasar ini para ulama menjelaskan bahwasanya membaca Al-Qur'an itu wajib bertajwid. Membaca Al-Quran itu wajib tartil. Oleh karena itu, pentingnya kita mengetahui apa itu tartil. Kami menukil dalam buku karangan guru kami yang berjudul Hidayatul Qari'in ila Tajwidi Kalami Rabbil Alamin. Beliau menukil satu qaul yang berbunyi, Tajwidul Huruf wa ma'rifatul wukuf. Ceritanya suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai Ali, apakah tartil itu? Beliau sahabat Ali radhiyallahu anhu menjawab, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu adalah mentajwidi huruf-huruf Al-Qur'an dan mengetahui tempat berhenti atau tempat-tempat waqaf di dalam Al-Quran. Jadi orang disebut tartil adalah ketika dia mentajwidi huruf Al-Quran dan juga mengetahui tempat-tempat berhenti di dalam Al-Quran. Tartil. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi mentajwidi huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui tempat-tempat berhenti dalam Al-Quran. Sekarang apa itu mentajwidi huruf Al-Quran? Mengetahui makharijul huruf. Hmm.
Dari tempat-tempat berhenti tahapun dan tempat-tempat keluarnya huruf. Dan juga memberikan hak dan mustahaknya huruf. Makhraj itu apa? Ya tempat keluar nanti kita bahas insyaallah. Mulai dari hamzah sampai ya, nanti kita akan bahas makhrajnya. Hamzah di mana makhrajnya? Ba di mana makhrajnya? Ta di mana makhrajnya? Dan seterusnya. Kemudian memberikan hak dan mustahaknya huruf. Haknya huruf itu apa? Haknya huruf itu adalah memberikan sifat-sifat lazimahnya huruf. Setiap huruf hijaiyah dari mulai hamzah sampai ya ini punya sifat lazimah. Apa itu sifat lazimah? Sifat yang selalu menempel. Sifat yang selalu ada pada tiap-tiap huruf. Seperti jahr atau tertahannya nafas. Seperti syiddah yang artinya tertahannya suara. Qalqalah, isti'la, istifal, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan kami atau kita pelajari satu persatu. Kemudian mustahaknya huruf itu apa? Mustahaknya huruf ini adalah sifat-sifat aridoh. Sifat yang baru datang pada saat-saat tertentu dan terpisah pada saat-saat yang lain. Seperti sifat tarqiq yang timbul sebab adanya sifat istifal pada huruf. Dan juga tafkhim tebal yang timbul karena adanya sifat isti'la pada huruf. Dan juga seperti idhar, idgham, ikhfa, dan lain-lain. Dan insya Allah akan kami jelaskan. Jadi kami ulangi, mentajwidi huruf Al-Quran adalah memberikan makhrajnya huruf. Dan juga memberikan hak dan mustahaknya huruf. Makhraj tempat keluarnya huruf. Hak itu sifat asli atau lazimah. Mustahak itu sifat aridoh. Atau sifat yang baru datang. Kemudian yang berikutnya adalah wa ma'rifatul wukuf, jelas yaitu mengetahui tempat-tempat wakuf dalam Al-Quran. Ya, insyaallah nanti kita pelajari bersama. Jadi saudaraku, demikianlah mukadimah belajar kita. Insyaallah pada kesempatan yang lain kami akan mulai masuk ke juz pemula Madad Utsmani ini. Kami akan mengkupas satu persatu mulai dari huruf hamzah sampai huruf ba dan nanti kita praktek bersama-sama. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga pembelajaran kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.